menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Jangan macam-macam sama perempuan. Maaf ya Bu RT. Heh, gua kagak butuh minyak goreng. Bukan itu. Tapi yang masuk ke rumah saya bukan cuma udah Faisal aja kok. Oh. Hah? RT juga. Ingkongnya mau ngamuk ya. Mas Yalan, Mas Karyo nggak ada di dalam kok. Mbak Welas, nyium bau Bang Tigor ya? Bukan, cuma bau terasi. Cantik-cantik sukanya terasi. Campur peti pasti kalian kocak. Nah, udah jadi alarmnya Carla. Mesti dites dulu bisa bunyi apa enggak. Betul tuh, Dot. Iya, coba. Tunggu, lama nih. Mana? Kok nggak bunyi-bunyi? Benar, kok nggak bunyi ya? Daus, kalau misalnya mau bunyi, gampang kok. Diapain, Carla? Diapain? Mau tau? Ah. Mau. Nih, lihat nih. Aduh, Ma. Papa jangan diapa-apain, Ma. Kagak diapa-apain. Gua mau minta tolong lu anterin gua ke pasar. Gua mau nyari barang-barang bakal parselnya si Dila. Aduh, Ma. Jangan sekarang, Ma. Aduh, Papa lagi dubur-dubur orang. Ih, alasan aja lu, dasar lu. Udah, lu diam aja di sini ya. Awas ya kalau lu berani ke rumah tuh jangan dikarasin lagi. Gawat, Tete, gawat. Aduh, Tete, orang yang nyariin PRT ada di pos ronda tuh. Orang itu jagal kali ya, kok bawa-bawa pisau segala. Aduh, mati gue. Bang, jangan kemana-mana ya, awas lo. Iya, Ma. Papa kagak kemana-mana. Aduh, si Tigornya kemana ya? Gor, Gor, bantuin gua dong, Gor. Gor, Gor! Katanya preman, disuruh berantem, takut. Pak RT dicariin kok malah di sini? Orangnya di mana? Ya, di rumah Pak RT lah. Ih, lu, kenapa bisa di rumah gue? Siapa nyuruh ke rumah gue? Lu kok malah nanya sama aku? Pak RT udah pikun ya? Yang nyariin Pak RT tuh Bu RT, istrinya Pak RT sendiri. Ya pasti di rumah Pak RT lah. Welas, maksud gue laki-laki tadi nyariin gue di mana? Oh, bilang dong. Laki-laki yang serem itu ya? Iya. Dia udah enggak ada, udah dibawa pergi ya Maki Daus. Alhamdulillah. Mana orangnya? Mana? Biar aku liput-liput ya. Mana? Mana? Gor, Gor. Orangnya udah kagak ada aja, sonang tangin lo. Lagu apa sih, Bang? Bang Tigor kan enggak nyanyi. Situ Pak RT kan? Yang tadi pagi nabrak motor saya kan? Terus kabur! Bukan, Pak. Saya kemarin juga mencari Pak RT. Dasar brengsek itu orang. Emang dasar brengsek itu orang. Emang Bapak mau minta ganti rugi juga sama Pak RT ya? Ganti rugi nggak penting. Yang penting saya mau cari dia. Saya kasih pelajaran. Baru saya patah-patahin lehernya. Emang kagak bisa damai, Pak? Damai bisa. Tapi saya hajar dulu. Baru damai. Katanya situ mau cari Pak RT juga. Iya, saya mau cari Pak RT, tapi buka puasa dulu. Nanti kalau perutnya udah kenyang kan enak ngobrolnya, Pak. Assalamualaikum. Ada tamu. Ya, boleh dibikinin minum ya? Tahu gimana nih yang punya rumah? Bikinin air minum dong. Bisa buatin ya. Masa Allah Kidaus, ngapain di sini? Bikin kaget aja. Numpang pipis, Neng.
barusan kayak ada suaranya Pak RT, tapi orangnya kemana ya? Gak ada. Loh, tadi itu Pak RT. Kurang ajar sontoloyo kamu ya. Halo? Oh, Yuni. Gimana Uni? Sudah dititipkan sama Udo Faisal? Oh, yo, terima kasih Yuni. Yo, waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya utang Ambo sudah dibayar. Udah. Uangnya mana? Uang apa, Indah? Udah jangan pura-pura Indah tahu lah. Tapi Ambo benar-benar Indah tahu, Dinda. Uang untuk bayar utang yang dititipkan oleh Uni sama Udo Faisal. Uni barusan telepon ke Dinda. Oh. Ini Dinda. Kenapa kamu dijauhin Dinda? Kenapa? Udah sudah lancang, hah? Lancang bagaimana, Dinda? Aduh. Kenapa udah belanjakan uang itu tanpa bilang-bilang ke Dinda? Uang apa, Dinda? Si Uni tuh bayar Dinda pakai uang, Dinda, tapi pakai barang-barang ini dari warungnya yang sudah bangkrut. Aduh. Mbak aku. Sakit. Ya ampun, Desvita, lu bawa apaan situ? Nih, Bu RT, katanya kan si Lila mau bikin usaha parsel. Ini, Ambo punya barang-barangnya, Bu RT. Murah. Sorry ya, isi barang-barang di parsel gua tuh bukan yang murahan kayak begini. Bu RT, harganya sih memang murah. Tapi ini bukan barang murahan, Bu RT. Bu RT, Ambo kasih diskon besar-besaran, Bu RT. Semuanya Bu RT boleh ambil. Cuman 200.000 saja. Kagak. Mendingan juga gue belanja di pasar. Bu RT, ini sudah murah, Bu RT. Kalau Bu RT beli di pasar, harganya bisa lebih dari 200.000, Bu RT. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Nyak, jadi ini barang-barang buat di parcel. Ini barang-barang yang selalu dicari pelanggan tuh yang kayak gini, Tante. Ini kalau kita jual nih, kita bisa dapat untung 500.000. Nyak, dapat berapa nyak belinya? Murah. Aduh. 400.000 aja. Murah ya? Murah bener. Salam. Bagaimana, Lak? Alhamdulillah. Kita kebanjiran order, Tante. Banyak yang diminta kirim sekarang. Parcelnya udah beres. Beres. Tuh, lihat aja. Gue kapanan kalau kerja tuh cepet. Bagusnya. Berarti kita bisa kirim-kirim sekarang? Iya. Tapi barangnya disimpan di mana, Tante? Tani? Ini apa? Masa olonya? Ini tuh menjualan parsel apa kacang rebus? Kok dibungkus pakai koran beginian? Ini tuh kan kalau dikasih kerjaan kagak pernah beres deh. Udahlah, sabar udah, enggak apa-apa. Untung aku masih ada sisa keranjang di mobil. Sebentar ya. Sebentar, Tante. Tuh kan, si Indra aja kagak apa-apa, lu sih panikan aja. Terus yang bungkusin barang-barang segini banyak nih, ntar siapa? Gue, udah deh, tenang aja. Serahin aja deh. Assalamualaikum. Salam. Kebeneran bener lu dateng deh. Jadi Bu RT sudah ada uang untuk bayar utangnya Bu RT, yuk. Bukan. Waalaikumsalam. Sini, Mbak. Nih ya, kebeneran bener lu dateng pas gue kudu ngeberesin nih parcel. Tapi kan Ambo mau nagih utangnya Bu RT sama Ambo. Deswita, bagaimana gue bisa bayar utang lu kalau parcel gue belum laku? Terus bagaimana nih parcel mau laku kalau parcelnya belum beres? Bu RT? Nah,
begini aja, lu beresin dulu nih parcel, nanti baru gua beresin utang-utang gue ke lu, ya? Ayo deh. Nah, sekarang kan udah disiapin tuh alarmnya. Kita ngumpet yuk. Yuk. Brengsek banget tuh orang. Kagak ada matinya ngubur-ngubur gue. Sekarang! Brengsek lu ya, ngagetin orang aja lu. Eh, Komerte, alarm kita mau dibawa kemana? Ah. Eh, mau kemana lu ya? Eh, alasan apa lu ya? Sakar. Permisi, Bu RT. Hey. Wah, wah, wah. Jadi juga nih, Bu RT, bisnis parcel. Iya dong. Kita tuh kalau mau bisnis kudu tahu timing yang tepat. Oh, bukannya cari mantu yang tepat. Meledek gue aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu RT. Ada apa lagi sih lu? Maaf Bu RT, katanya Bu RT jualan parcel ya? Kebetulan saya mau ngirim parcel buat teman saya. Oh, boleh, boleh. Nih. Kenapa Bu RT jual parcel sama si Preti? Emang kenapa? Boleh? Jangan-jangan duitnya dari suami kita, Bu RT. Ah, banyak tuh, Bu RT. Minggu doa. Eh, lu entu mau beli parcel kita, ya? Duitnya bukan dari laki gue, atau laki si Deswita, atau laki si Sela, kan? Ya bukan dong Bu RT, ini duit Preti sendiri kok. Kata dia, dia pakai duit dia sendiri. Bu RT, jangan-jangan parcelnya dikirim dia buat laki kita Bu RT. Kalau itu sih kagak mungkin. Kagak mungkin udah deh. Kalau lu kagak bolehin gue jual parcel gue sama si Preti, lu dong yang beli parcel gue. Ah, satu juta, Bu RT. Iya, saya beli, Bu RT. Tapi jangan pernah jual parcel sama si Preti. Beres. Ini, Bu. Yang ini ya. Tuh. Ya, kalau saya nggak boleh beli parcel, ya udah, nggak apa-apa. Kata siapa lu kagak boleh beli parcel gue? Pilih aja, mau yang mana? Iya, Mbak Preti. Ah, permisi, Bu RT. Kalau ini berapa nih, Bu RT? 500.000. Iya. Atau itu aja deh? Aku yang mana? 500.000. Yang ini? Boleh, boleh. Iya, iya, iya. Yang itu 500.000. 500. Bagus juga tapi ya. 500. Nah, kalau di rumah Carla, Dede setuju. Soalnya banyak makanannya. Ih, emangnya Dede nggak puasa? Makanya buat mainannya sampai beduk maghrib aja. Ayo Carla, yuk. Dapat kiriman parcel dari mana, Tati? Kan dari lu. Mana sih, mana mungkin aku kirim parcel buat aku sendiri. Karyo, ini parcel gue beli dari Bu RT. Tapi duitnya gue ambil dari dompet lu. Aduh, Dek. Ini aku buat ongkos kerja, Dek. Gimana sih? Hah? Emang gue pikirin? Dek, ini kamu ambil semua tuh, Dek. Aduh, Dek, gimana sih? Dek! Eh, Bu! Suruh keluar itu suaminya sekarang. Eh, jadi lu ya yang neror laki gue, ha? Siapa sih lu? Hah? Mau apa lu? Hah? Lu mau jadi jagoan di sini? Iya, ha? Iya, mah hajar aja, mah hajar. Bu, bu,
Suami pun nabrak motor saya. Saya kesini nih tujuannya mau minta ganti, Bu. Bang! Benar lu nabrak motor dia? Agak, dia nyenggol mobil gue. Bang, keluar lu, Bang! Nggak mau, Bang, nggak mau. Lu, Bang! Bang! Bang, kalau lu emang kagak salah, udah depin aja tuh orang. Aduh, jangan, Mah. Aduh, Papa takut digebukin. Ih, tenang aja. Kapan ada gue? Udah, ya. Cepetan. Mah. Kemana orang yang barusan di sini? Oh, udah pulang lah, Barte. Terus, parcel gue pada kemana nih? Kan dibeli sama orang yang tadi. Yuk dibawa pulang lah. Apa lo bilang? Berarti sekarang Bu RT bisa lunasin utang Bu RT sama Ambo. Bang! Parcel gua dicolong orang, Bang! Emang penjahat orang. Dasar emang dia mau nipu kita. Udah, sekarang lu cari dia cepetan, cari! Jangan, Mah. Cepet! Tahu dek, bukan aku yang ngambil loh, sumpah. Biarpun bukan lu yang ambil, tapi lu yang ganti, yuk. Mana udah ambil kalau aku ngambil. Ganti nggak? Ganti nggak? Udah ngambil kok. Curang di bawah nih. Ganti, Karyo! Dituang dulu isinya biar ntar salaramnya lebih nyaring. Wah, boleh juga nih buat buka puasa. Wah, oke. Iya.